Selamat datang ke channel Kandang Ternak Angkara Farm. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Satu hari sebelum kelinci melahirkan. Untuk tanda-tandanya, biasanya induk kelinci ini suka menggaruk-garuk di dalam nest box ataupun kotak bersarang. Untuk tanda yang kedua ini, jika kita memberikan makanan dalam porsi yang sama dengan biasanya, ini nggak akan habis atau sisa. Kemudian untuk tanda yang ketiga itu, induk kelinci ini merontokkan bulunya. Ini bertujuan untuk membuat sarang agar nanti anakan kelincinya dapat hangat. Jika sudah ada tanda-tanda bulu rontok seperti ini, ini bisa dipastikan bahwa kelinci tersebut sudah melahirkan. Langsung kita cek ke dalam kotak beranaknya. Kemudian kita hitung. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ekor anakan kelinci. Nah, ini kalau kita pegang-pegang juga nggak apa-apa, si induknya nanti tetap akan menyusui. Nah, seperti itu. Kemudian kita letakkan kembali di dalam kandang. Jangan lupa untuk memberi indukan kelinci ini makanan agar nanti asinya tetap banyak dan lancar.